Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, sobat-sobat Bedires Galeri Senapan Angin. Oke ya, ketemu dengan saya lagi di channel Galeri Senapan Angin ya, dengan saya Maman FR. Oke ya, kali ini saya akan merekomendasikan spesial di akhir bulan ini ya, ada cuci gudang ya, mantap sekali ya, karena di Galeri lain pastinya banyak promo-promo menarik atau out of stock. Dan ini ya yang untuk ini ya, ada juga spesial akhir bulan cuci gudang. Nah, di Galeri Profesional Angin kali ini saya akan spesial cuci gudang, ada 3 senapan angin PCP bocap FX. Nah, apa itu saja? Pertama ada bocap FX Malabar, bocap FX Destet Jiwan, yang terakhir ada bocap FX Barakuda X. Nah, ini ya. Oke, sebelum saya spill harga dan untuk spek-speknya, silakan tekan like, komen, dan subscribe. Nah, jangan lupa bunyi loncengnya juga, dan juga bisa di share juga ya, tidak apa-apa dibagikan ke teman-teman, sanak saudara atau yang lainnya, agar bisa juga menonton dan untuk kemajuan di channel Galeri Senapan Angin, seperti itu ya. Oke, kita langsung yang pertama. Nah, ini di hadapan saya sudah ada 3 tadi ya. Nah, ini yang pertama ada bocap FX Malabar. Nah, ini ya, langsung saya sebut harganya. Untuk harganya 3.500. Nah, oke ya, cuci gudang ini ya, spesial akhir bulan Mei ini ya, ada bocap FX Malabar dengan harga 3.500, sudah dapat tas, tali sandang, STKS, gantungan puru, STKS, udah ya tadi ya, ada magazine, peredam, nah juga ya, peredam, terus ada juga mimis tes, dan juga spare part, dan juga cancel kokenya juga ya. Nah, untuk full setnya di harga 4.100, nah itu full set ya, sudah dapat free pompa 4000 PSI PCP ya, dan juga tele. Nah, untuk tele sesuai di senapan angin, kalau ada gamo kita kasih gamo, kalau stok kami ada basnel kita kasih basnel, karena untuk kualitas dan harganya juga sama. Dan satu lagi free mimis satu kaleng yang cocok, kalau bocah Malabar ini cocoknya pakai Hercules. Nah, ini ya sudah ada tulisannya di setel sama tim setting kami di Galeri Senapan Angin, pakainya Hercules. Nah, itu free satu kaleng dengan isi satu kalengnya di 250 butir, dan untuk mimisnya 13,6 gin untuk beratnya ya, dan untuk kalibernya 4,5 mili. Jadi di atas itu kita tidak ada atau tidak diperkenankan ya, kita ikut aturan dari pemerintah kita. Nah, kita yang aman-aman saja juga ya, di 4,5 mili, dan untuk kalibernya itu ya, di atas itu kita tidak diperbolehkan, untuk pemerintah kita yang aman saja dan yang aman-aman saja. Nah, ini ya. Nah, untuk sepertinya untuk popernya terbuat dari kayu midi, sudah ada setelan pipinya, baik juga untuk rekomendasi untuk lomba ya, ini ya, bisa dinaikkan, bisa turunkan, nanti karnetnya bisa juga pakai kunci L nomor 4 seperti itu ya. Untuk triggernya sudah menggunakan trigger match dengan chamber buatan CNC ya, belum full tapi masih CNC, jadi semi CNC. Nah, dengan dural seri 6, oke ya, dengan pembuatan dural baja yang sangat kuat dan juga tidak mudah berkarat saat terkena air hujan, karena air hujan itu sifatnya asam ya, asam, jadi tidak mudah untuk berkarat. Nah, di belakang chamber ada juga setelan power, setelan powernya gunanya
saat untuk putar ke arah kanan bisa untuk big game, dan untuk ke kiri bisa untuk small game seperti itu. Untuk tarikannya sudah bukan tarikan seat lever, jadi sangat modern dan sangat ringan sekali. Nah untuk para pemula kalau menggunakan seat lever ini ya, harus ada bunyi klek ya, seperti itu. Kalau belum ada bunyi klek berarti belum bisa, harus ada bunyi klek seperti itu. Nah untuk tempat bisa, bisa juga pakai single shot sama juga magazine 14 round atau 14 peluru. Dan untuk magazinnya kalau bisa jangan, untuk bisa jangan sampai terbalik ya teman-teman ya. Dan diusahakan juga jangan sampai dicampur-campur ya, Hercules semua, karena cocoknya pakai Hercules ya. Oke. Nah untuk larasnya kurang lebih panjang 60 cm dan untuk alur 12 OD14 dengan serobong ini ya OD22, dan untuk mereknya pilihan dari galeri serapan angin seperti itu. Nah untuk tabungnya kapasitas 500 cc dengan daya tampung luar biasa banyak, bisa sampai 3000 PSI, dan kita amankan, kita anjurkan di 2700 PSI seperti itu ya. Di atas itu kita tidak anjurkan atau tidak diperbolehkan, karena sifatnya ini kan sangat berbahaya. Jadi kalau dilebihkan bisa nanti pecah. Tapi jangan khawatir, untuk bahan dari tabung ini kita impor ya. Jadi sangat banyak bahannya, sangat kuat sekali dan sangat berkualitas. Jangan khawatir. Oke ya. Nah, untuk tempat pompanya sudah pakai Mini Cooper. Jadi tinggal nyalakan di selang pompanya. Nah, untuk manometernya ada di bawah chamber ini ya. Nah, ini ya untuk manometernya, untuk melihat tekanan anginnya. Oke ya. Kita langsung ke senapan yang kedua. Oke. Nah yang kedua ada Bocap Destet G1. Nah ini ya, langsung saya sebutkan harganya, promo cuci gudang di akhir bulan ini ya, di bulan Mei. Nah untuk harganya, sepil harga 3.600.000, sudah dapat bonus tas, tali sandang, ada juga STKS, gantungan peluru, peredam, magazine, peluru tes, ada juga spare part dan juga cancel kokang seperti itu ya. Nah, untuk harga full setnya di 4.300.000, itu sudah free pompa 4000 PSI dan juga telegamo atau telebasnel ya, sesuai yang ada di toko kami di galeri senapan angin, dan satu kaleng peluru yang cocok. Nah ini untuk peluru yang cocok pakainya Hercules, sama seperti di tadi ya, Bocap Efek Palabar, pakainya Hercules. Kita nanti kasih free ya satu kaleng dengan isi 250 butir dengan 13,6 green, dan untuk kalibernya sama ya, semua di toko kami 4,5 mili ya kaliber ya. Oke ya, di atas itu kita tidak diberikan oleh Bapak Pimpinan atau pemerintah, kita ikut anjuran pemerintah yang aman-aman saja. Oke ya, untuk sepuluh harga sudah, kita langsung ke spek-spek ya. Dan untuk popernya terbuat dari kayu mahoni, sudah di ini ya finishing dengan sangat keren sekali dan sangat rapi sekali. Dan untuk popernya sudah ada setelan pipinya, nanti rekomendasi untuk bisa untuk big game itu ya, lomba juga ya, karena bisa untuk dinaikkan nanti disetel di rumah pakai kunci L nomor 4 seperti itu. Nah oke, untuk triggernya sudah untuk popernya popper klasik ya, ini ya bukan popper bolong. Oke. Nah untuk triggernya pasti trigger klasik, sudah ada safety triggernya kecil-kecil ini ya, kuning-kuning ini, sudah pakai safety triggernya juga. Oke, untuk chambernya dengan pembuatan CNC ya, belum full CNC, masih CNC, jadi semi CNC, dan dengan seri 6 seperti itu ya, dengan pembuatan dudal baja yang sangat kuat dan sangat berkualitas sekali dan sangat keras sekali ya, jadi tidak mudah untuk berkarat saat kena air hujan. Dan untuk tarikannya sudah bukan tarikan seat lever, jadi sangat keren dan sangat ringan sekali ya, kelihatan sangat ringan sekali ya. Nah ini ya, keren dan sangat ringan sekali. Nah di bawah chamber ada setelan power. Nah ini ya merah ini,
Nah, gunanya untuk kalau putar arah ke kanan bisa untuk big game, dan untuk arah ke kiri bisa untuk small game. Nah, untuk arah ke game untuk anginnya harus full ya di 2700 PSI. Kalau tidak full tidak bisa, karena untuk jarak idealnya bisa sampai 60 sampai 70 meter ya. Keren sekali ya, sangat jauh sekali. Nah, oke ya. Nah, kita langsung ke ini ya. Untuk tempat mobilnya sudah pakai Mini Cooper, jadi tidak usah ada sambungan atau tambahan Cooper. Jadi sangat efisien sekali ya, tinggal nyolokkan aja, efisien dan simple ya, tinggal nyolokkan aja, kluk, nah nanti sudah bisa ya, dipompa pakai kompresor atau pompa PCB ya. Nah, untuk manometer ada di sisi kiri dengan merek Bull ya, untuk melihat tekanannya saat berburu seperti itu. Nah, oke, untuk panjang laras kurang lebih 60 cm dengan alur 12 OD14 seperti itu ya, dengan laras pilihan di galeri senapan angin. Nah, oke ya, dengan tabung bocap 500 cc dengan daya tabung angin bisa sampai 3000 PSI, dan untuk kita amankan kita anjurkan di 2700 PSI. Di atas itu kita tidak perkenankan. Nah, oke ya. Sudah dilakukan dengan cincin tabungnya juga ya, untuk itu ya, gunanya untuk meredam atau saat berburu tidak bergetar, dan untuk akurasinya bisa juga sangat mantap sekali. Oke. Nah, oke ya. Untuk perawatan ini ya, untuk perawatan larasnya kalau sudah menembak itu kasihlah pelumas ya, seperti oli, WD atau minyak ikan yang ada di dekat kita, pasti di dapur kita kalau ada minyak ikan kasih aja, enggak apa-apa ya, penting dari habis itu kita semprotkan aja satu kali lalu kita tembak. Nah, itu untuk kotoran atau itu ya di alarasnya itu akan hilang seperti itu. Nah, untuk perawatan tabungnya kalau bisa saat berburu jangan sampai kehabisan atau sampai nol ya, sisakan sampai minimal 1000 PSI lah. Kalau 1500 mas juga lebih baik, tapi minimal 1000 PSI, jangan sampai lebih. Kalau nanti kehabisan kita bisa nanti kerja dua kali seperti itu ya. Jadi dua kali gimana? Nah, mompanya dua kali dari 0 sampai 1500, dari 1500 ke full 2700 seperti itu. Nah, untuk garansinya laras 1 minggu, dan untuk garansi tabung 1 bulan. Kalau nanti tabung terjadi pecah, kita bisa ganti, dan untuk larasnya kalau terjadi nyaca kita juga akan ganti seperti itu. Oke, kita langsung ke unit yang ketiga ya. Nah, oke. Yang ketiga ada bocap FX Barakuda. Nah, ini ya, mantap juga dengan popor bolong, pasti sangat juga keren sekali. Nah, ini ya. Nah, saya sebutkan juga untuk promo di akhir bulan Mei ya, di galeri senapan angin 3.300.000 sudah dapat bonus tas tali sandang, ada juga STKS gantungan peluru, peredam, magazin, peluru tes, peskokan, dan super tambahan. Nah, untuk super tambahan gunanya untuk menjaga-jaga ya, ada agar terjadi kebocoran di tabungnya ini ya, dan juga nanti ada sil larasnya seperti itu ya. Oke. Nah, untuk harga full setnya di 4 juta. Ya. Itu sudah free pompa 4000 PSI. Free juga teleskop, gambo, dan juga free peluru yang cocok. Nah, untuk pelurunya pakai, sudah disetting sama tim admin, tim setting kami, cocoknya pakai Hercules dengan kaliber 4,5 kaliber dan dengan berat 13,6 grain seperti itu. Di atas itu, di atas kaliber 4,5 kita tidak dianjurkan oleh pemerintah. Kita untuk di toko kita semuanya ya pakai 4,5 kaliber, kita ikut saran dari pemerintah saja, dan kita juga akan amanah seperti itu. Oke, sebagai sudah kita langsung ke spek-speknya. Nah, untuk popornya terbuat dari kayu mahoni. Nah, itu sudah di finishing atau dicat dengan warna natural, keren sekali ya, dengan popor bolong. Nah, ini ya, sangat nyaman sekali dan sangat keren sekali saat menembak ya, mantap sekali. Dan untuk berburu ke hutan juga nggak begitu berat, ringan, soalnya kayu. Kalau jenis predator kan durial semua ya, besi, jadi sangat lumayan berat. Nah, itu ya, berat ini sekitar kurang lebih
3-4 kilo nih ya, jadi lumayan sangat berat ya ini. Ini ya sangat berat sekali. Nah oke ya. Nah untuk strength bandnya sudah ada, nanti bisa setel di rumah sesuai selera, bisa nanti dinaik turunkan ya, dan juga nanti di untuk setelannya pakai kunci L nomor 4 seperti itu. Nah untuk chambernya dengan pembuatan CNC, nah belum full ya, tapi masih CNC dengan dura untuk seri 6, dan pembuatan sangat rapi sekali ya, dan sangat berkualitas, menggunakan dural baja juga ya, dan tidak mudah untuk saat kena air hujan seperti itu. Nah untuk di belakang chamber ini ya sudah ada setelan powernya untuk arah ke kanan, bisa untuk big game dan untuk arah small game, dan untuk small game buruan kecil dengan jarak jauh dan dengan jarak idealnya ini bisa sampai 60-70 meter. Nah oke ya, kalau untuk buruan kecil dengan jarak tadi ya 70 meter anginnya kalau bisa di full kan ya di 2700 PSI seperti itu. Oke. Nah untuk tarikannya sudah menggunakan tarikan set lever, jadi sangat modern dan sangat keren sekali. Nah oke ya, sudah ada ini ya. Nah di arah ini ya, di sisi kiri juga ada, sudah support dengan cancel juga. Nah oke ya. Nah untuk tempat mimisnya bisa juga pakai singlet sama juga magazine isi 14 round seperti itu ya, atau 14 mimis. Nah untuk triggernya sudah menggunakan trigger match, sudah ada safety triggernya juga, jadi saat tidak menembak atau berburu kalau di rumah bisa di safety triggernya, jadi aman untuk kita dan aman untuk anak-anak. Dan untuk ini ya, untuk senapan ini sifatnya kan berbahaya, jadi lebih baik dijauhkan dari jangkauan anak-anak ya, agar tidak terjadi hal-hal yang terjadikan atau untuk dimain-mainkan. Jadi kan kita aman, kita nyaman, anak-anak juga aman, jadi sangat bagus sekali. Oke. Okay. Dan untuk panjang larak kurang lebih 60 cm dengan arus 12 OD14, OD14 maksud saya, dan untuk mereknya standar pilihan dari toko kita ya di galeri senapan angin seperti itu. Dan untuk tabungnya tabung bocap 500 cc dan sudah lengkapi dengan cincin laras ya. Nah ini gunanya untuk saat berburu tidak terjadi getaran ya. Oke. Okay. Oke okay, ya. Nah oke, nah untuk tempat umpannya sudah pakai mini kupler, jadi tidak usah ada sambungan atau tambahan seperti itu. Nah oke ya, oke semua. Nah itu ya ketiga senapan angin atau bocap efek. Tadi yang pertama ada bocap efek Malabar, ada bocap Destet G1, dan yang terakhir ini dia, ini dia bocap efek Barakuda S. Nah itu ya promo cuci gudang di galeri senapan angin. Segera diorder di chat nomor akun kami di bawah ini langsung ya. Dan oke, sekian, saya juga pamit undur diri, langsung di order juga. Mohon maaf kalau ada salah kata dalam pembuatan video, saya mohon maaf sebesarnya. Dan jangan lupa tekan like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa bunyi lonceng juga dan di share juga ya di teman-teman atau teman-teman atau sobat kita ya, sobat beginner. Nah dengan saya Maman Afar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.